Ya, pada kesempatan ini kita akan membuat bowl atau semacam mangkuk. Pertama kita buat lingkarannya, kita copy, kemudian kita buat objek bantu, lalu kita blok, hapus, kemudian kita copy, lalu kita mirror, kita blok dua objeknya, kemudian kita tekan C di keyboard, lalu kita buat garis bantu lagi satu, kita hapus, kita beri warna gelap ya. Atau kalau mau bisa untuk alasnya terbuat dari persegi ini, kita putar 45 derajat, kemudian kita letakkan di sini. Ya, kemudian kita buat mie-nya. Ini kita kontur 1, 2, 3, 4. Lalu kita tekan Ctrl Q, Ctrl K, Ctrl U. Untuk ketebalan garisnya saya ambil 8. Ukuran kecil kita tambah jadi 10. Kemudian kita tekan Ctrl Shift Q. Ini sudah bisa dihilangkan. Ini saya gabungkan, kemudian saya hilangkan bagian bawahnya. Untuk sumpitnya, saya pakai garis ya. Kemudian saya tekan Ctrl Shift Q kembali, lalu saya rubah posisi ketebalannya. Sekian. Kalau ada pertanyaan, silahkan diajukan di kolom komentar.